nggak jual gelang itu. Iya pak, saya yang jual. Nah gitu dong, biar cepat selesai masalahnya. Nah mau nih, pulangin itu gelangnya Maywes ya. Ini ambil. Ih, sini. Nah, ini suratnya. Oh iya. Yeah. Terus uang saya? Tompel, pulangin tuh duitnya mau nih, ya. Mana sini, 200.000 balikin. Iya kok. Tuh kan? Lihat nih, Pak Ewet. Saya kagak nyuri, Pan. Makanya kalau ngomong jangan asal jeplak aja. Gue juga minta ganti rugi dah. Hah? Waduh, Bu. Ibu kata lu, berani lu? Berani, ah? Kak. Masa minta ganti rugi? Gua seharian kagak pakai gelap. Nah, kan gua malu kalau ampe warga tahu ada yang kurang di tangan gue. Turun reputasi gue. Ganti rugi. Pak RT, gimana nih? Kita uang belanja. Iya, itu urusan lu berdua. Maywet, udah tuh bawa si Tompel di luar di sono deh, selesain masanya. Assalamualaikum. Jadi sampai sekarang Ipul belum pulang juga, Mak. Masih syuting? Iya, syuting mulu, kagak kerja-kerja. Ya, Mak, itu emang kerjanya Ipul, syuting. Gimana sih, ah? Tetapi gua kagak pernah lihat dia ada di TV. Ya sabar, Mak. Oh, gitu ya. Dek, kerjaan lo sekarang gimana? Iya, Mak. Jadi juga lagi nyari-nyari kerjaan kok, Mak. Doain ya, Mak, biar cepet dapet kerjaan. Mak doain ya, mudah-mudahan cepet-cepet kerja, Dek. Iya, Mak, makasih. Him, makan mulu, ah. Tau, bagi abang sini dikit. Enggak, Bang. Gue masih lapar. Iya, abang juga lapar, kali ini setengah-setengah. Enggak, mau. Ih, pelit banget. Nih. Bagi dua, napain? Bagi. Ya Allah, seneng banget sih ngeliat keluarga ini. Andai Dinda punya keluarga kayak gini. Neng! Ya, Mak. Iya, Mak. Malah ngelamun. Nggak doyan ya, Mak. Doyan, Mak. Kalau abis malak tukang buah, duit nggak dapet. Dikasih mangga. Nggak apa-apa. Buat kesehatan. Biar nggak sariun. Lagian, kayak preman lagi ngidam. Montrok. Bang, mau minta lu ya? Enggak bang, saya mau numpang tanya bang. Dengar ya, di sini ada peraturannya. Barang siapa yang lewat nih dari sini ke sana, ini jalan kekuasaan gue. Gue kenain ceban. Apalagi lu mau numpang tanya, gue mintain lu 20.000. Gitu ya bang? Iyalah, peraturan nih. Ya bang. Waduh, gue nggak ada kembaliannya nih. Gimana? Udah gampang lah bang. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Ikhlas lo ya? Ikhlas. Saya mau tanya bang. Tanya apa? Kira-kira abang tahu gak rumah yang saya mau tanyain? Mana gua tahu? Kan lo belum bilang. Gua backhand lo. Abang tahu gak alamat ini bang? Mana ada tulisannya? Gak ada tulisannya nih. Gak ada. Iya. Tadi di kantong gak ada. Lo gak kebawa bang. Ini tuh. Oh nih dia bang. Jadi sini. Oh. Jalan Mawar nomor 3, Cibubur. Jongkok. Harus jongkok, Bang. Lu harus hormatin gue, gue orang mari, jongkok lu. Jongkok, Bu. Preman sih dulu. Nih, lo liatin nih. Tajem tuh bang ya. Tajem.
leher lo juga gue bisa godok nih, oh. Gue gorok. Iya bang, iya bang. Nih, pos kita nih. Ini pos nih. Di sini apa di situ bang? Ini pos nih, anggap. Lu ngotot lu. Iya bang, maaf bang. Saya kan orang baru bang, nanya bang. Tapi jangan kayak gitu dong. Nih pos. Pos ronda bang. Pos Yandu. Lurus. Abis lurus kita belok kiri. Tuh. Lo minggir kaki lo. Set. Nih, jalan Mawar nomor 3 nih, rumahnya warna hijau. Deket amat ini sama pos ronda bang, kenapa nggak langsung ke sini aja bang? Gak bisa, ini lagi hajatan nih. Lagi masang tenda, di sini banyak bangku-bangku. Kawinan apa sunatan tuh bang? Kawinan, anaknya Haji Imron. Galak bener. Lu, dari tadi lu. Canda bang. Gua cukur. Iya bang. Jadi ini rumahnya di sini bang. Nih dia nih. Nih. Emang kalau pistol yang mau dapet sini kenapa? Ya, ini lagian, nih, tuh nggak tajam nih, mau dibuang tadinya. Bang, tolong bang. Nih, madepnya ke sana aja ya, jangan ke saya. Nih pistol nggak bakal madep sini nih, kalau nggak ada 50 ribuan. Iya, tapi tolong bang, tolong madep sana dong. Iya, tapi tolong ya bang ya. Tolong apa? Ini tolong mah, tolong. Ini udah. Ya, tolong. Ceban, kita bocat. Geser dikit doang. Ayo. Tolong bang, tolong nih. Ya, udah deh bang. Dan ini buat gue? Iya bang, tapi tolong bang, kesanain bang, tolong deh, jangan deh. Aduh. Tadi lu tadi, ha? Iya bang. Gue tadi lu udah bang. Tolong bang, tolong jangan lu ada sini bang. Motornya lucu ya, dek? Iya, kayak orangnya. Kapan-kapan boleh nggak Dina diboncengin pakai motor ini? Jangankan kapan-kapan, tiap hari juga boleh kok. Oh iya Din, kalau Dina mau naikin motor, naikin aja. Oh boleh? Iya. Ya udah. Pelan-pelan. Ayo. Dinda. Iya. Jadi ke belakang sebentar ya. Iya. Siapa lo? Muka dipakein kanebo. Muka apa jok motor? Waduh, tuh preman emang belagu, baru punya pistol doang. Rasain lo. Abang-abang berdua, malam muka ada berantem jadi kamuan sini. Turunin, aduh. Bukan pengen ribut. Ini tadi ditolong, aduh tolongin, aduh. Aduh tinggi banget sih, aduh. Saya juga nggak tahu bang. Itu belum lama. Pokoknya warga gusuran itu pindah ke sini. Superhero tuh barengan ada di sini. Sekarang gini aja. Kita berdua kerja sama. Maksudnya? Lu kerja, gua sama. Hah? Wah, masa begitu? Maksudnya kompilasi kali? Kita berdua saling bantu-membantu. Kita bangun kekuatan. Kita usir tuh si superhero dari kampung ini. Kalau superhero pergi dari kampung ini, ya, yeah, otomatis warga-warga sini ame kampung ini jadi kekuasaan kita berdua. Gimana? Setuju gak lo? Setuju bang. Setuju gak? Setuju bang. Lu setuju gak? Setuju bang, setuju. Kok gua gak denger lu ngomong setuju? Waduh, elah. Setuju. Bagus kalau gitu. Udah, sakit. Ntar kalau meledos aja, dor. Kalau gitu, sekarang gua pulang dulu, oke? Okay? Jangan bang, gua usah repot-repot abang pulang. Kampung abang kan jauh.
mendingan abang nginep di tempat saya. Bagus juga lah. Ah, gimana tuh? Tahu aja bagaimana cara menghargai tamu. Ini langsung aja. Mau kemana? Katanya gue mau nginep.